Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Pada video kali ini kita akan kembali membahas sesuatu yang kira-kira bagi teman masih ragu atau masih malu untuk bicarakannya. Jadi kita membahas apa pada video ini, terus saksikan video ini, jangan pernah skip. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, star like, serta share post dengan ini bila menurut Anda juga teman-teman saya berguna. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas, kita membahas ini teman-teman ya, kita akan membahas alat kontrasepsi sutra. Oke, kita akan bahas ini teman-teman ya, sampai jatuh semua. Kita akan membahas satu-satu. Jadi ada empat macam item sutra, produkan sutra yang digunakan, kondom sutra yang digunakan untuk alat kontrasepsi. Jadi kita akan melihat atau kita akan mereview apa-apa saja atau perbedaannya dari masing-masing kondom ini teman-teman, supaya nanti teman-teman yang ingin menggunakan kondom ini tahu kebutuhan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi jangan salah pilih, terus saksikan video ini teman-teman ya. Oke, yang pertama mungkin yang paling sering teman-teman lihat itu sutra merah teman-teman. Sutra merah ini yang paling familiar, dia ada yang sering dijumpai. Kita ada dua kemasan teman-teman. Kemasan pertama itu satu kemasan itu isi 3 piece, yang sementara ini dua kemasan isi 12. Ini lebih besar tempatnya, kotak isi 12. Kemasannya isi 12. Kondomnya itu 12 alat kontrasepsi teman-teman ya. Yang paling sering. Yang kedua yaitu ada sutra hitam. Sutra oke teman-teman, ini sutra biasa, ini sutra oke teman-teman ya. Sutra oke ini isi 6, ada juga yang isi 3, jadi kemasan juga isi 3, isi 6. Ini untuk ini isi 12 juga, yang ini isi 12 juga. Jadi untuk kotak-kotak ini kita bahas sediaan isi 12 sebenarnya. Jadi sutra yang ada di depan saya ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada sutra merah, yang kedua ada sutra hitam, sutra oke. Yang ketiga itu ada sutra plus. Sutra plus. Dan ada satu lagi sutra gerigi. Wah, kita bahas sutra teman-teman ya. Oke teman-teman, kita review satu persatu sebenarnya apa sih perbedaan dari masing-masing varian sutra, produk sutra untuk kondom tersebut. Ada satu lagi produk sutra, namun saya tidak tersedia itemnya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa melihat di internet atau di tempat lain, di toko obat atau di apotek. Ada satu lagi sutra RM namanya teman-teman, sutra RM. Jadi kemasan itu dia god, kemasan itu kemasan, kotaknya kemasan. Nanti pada video selanjutnya kita akan bahas tentang itu. Jadi untuk pada video kali ini kita akan fokus kepada 4 item yang ada di depan kita ini teman-teman ya. Oke, yang pertama sutra warna merah yang paling familiar sering teman-teman sendiri lihat atau paling sering diketahui sediaan sutra ini. Sutra kondom isi 12 untuk kemasan ini saya akan bacakan teman-teman ya, keunggulannya apa sih dibanding perbedaan yang lain. Untuk sutra ini, kondom sutra dilengkapi dengan lubrikan khusus yang memberikan rasa halus dan lembut untuk menambah kemesraan Anda dengan pasangan. Jadi untuk sutra ini dia lebih halus dan lembut dibandingkan dengan varian lain. Itulah keunggulan dari sutra merah. Selanjutnya untuk sutra yang warna hitam, sutra oke, kita baca juga teman-teman ya. Kondom sutra oke dilengkapi dengan pelumas khusus yang memperpanjang durasi keintiman Anda dan pasangan. Jadi di sini ada suatu keunggulannya yang dapat memberikan durasi yang lebih panjang dengan pasangan. Kalau kayak kita memberikan rasa halus dan lembut, kita gunakan yang merah. Kalau seandainya kita butuh durasi yang panjang, kita gunakan yang warna hitam. Oke teman-teman, ya sampai sini jelas teman-teman ya. Jadi perbedaan antara si merah dengan si hitam. Selanjutnya kita bahas dengan sutra plus yang warna abu-abu kotak teman-teman ya. Sutra plus ini kondom sutra plus dengan ramuan manjakani untuk mengencangkan organ kewanitaan sehingga meningkatkan kenikmatan secara maksimal. Jadi di sini keunggulan dari sutra plus ini, dalam kondom itu ada ramuan manjakani yang untuk mengencangkan otot-otot di sekitar vagina. Ini meningkatkan reaksi atau lebih kencangnya pada otot vagina pada saat kita berhubungan. Itu termasuk
sensasi yang tersendiri sebagai pasangan teman-teman. Jadi kalau ingin teman-teman memanjakan diri teman-teman dan pasangan, gunakan yang ini. Sementara yang ketiga, yang keempat, maksudnya yang keempat itu ada sutra gerigi. Sutra gerigi, teman-teman, ada geriginya. Sutra gerigi, kondom sutra gerigi dilengkapi dengan bintil-bintil yang halus. Dilengkapi dengan bintil-bintil yang halus dan lembut untuk memberikan sensasi dan kenikmatan maksimal untuk pasangan Anda. Jadi, sutra yang warna ini, yang biru ini, sutra gerigi ini, dia memiliki bintil-bintil atau memiliki gerigi. Pada saat kita pakai, pada pasangan, pada laki-laki saat kita pakai, maka akan tumbuh bintil-bintil, otomatis akan memberikan sensasi bergerigi pada saat berhubungan. Jadi itu akan lebih puas pasangan kita untuk menikmatinya. Jadi tergantung teman-teman di sini ingin memakai produk yang mana. Apakah makin perfect produk yang biru, yang gerigi, ataukah ingin memakai yang hitam, atau ingin memakai yang warna merah, atau ingin memakai yang warna abu-abu yang plus. Jadi tergantung teman-teman, silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, saya jelaskan kembali di sini, sutra atau kondom ini, sutra ini termasuk produk alat kontrasepsi, termasuk silen farmasi dengan alat kontrasepsi kondom yang digunakan kepada pria pada saat berhubungan, dan untuk gunanya untuk mencegah sperma itu untuk bertemu dengan sel telur, ya teman-teman. Jadi ini merupakan alat kontrasepsi. Namun ada sebagian wanita yang tidak suka menggunakan dengan kondom ini, teman-teman. Apa alasan mereka? Ya, kita silakan tanya pasangan masing-masing. Ada pasangan kita yang tidak suka menggunakan kondom, ada juga pasangan kita yang suka menggunakan kondom. Jadi tergantung teman-teman sendiri gimana sensasinya, ataukah menggunakan KB alami. Nah, tergantung teman-teman sih. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan kondom sutra dengan produk sutra, silahkan pilih dengan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman ingin produk yang seperti apa, teman-teman ingin sensasi yang seperti apa, teman-teman ingin memberikan sensasi saat berhubungan seperti apa, sudah saya jelaskan dalam video ini, teman-teman, ya. Jadi teman-teman tinggal memilih, ingin yang bergerigi, ingin yang halus, ingin yang durasi, atau ingin yang mengencangkan otot, atau ingin mengencangkan organ kewanitaan pada pasangan kita, terserah teman-teman sendiri. Tergantung, silakan teman-teman pilih masing-masing sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, mungkin video singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe serta like serta share postingan ini. Bagi teman-teman postingan ini berguna, silakan share kepada teman-teman yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Thank you.